Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilu serentak tahun 2024 sebanyak 950.281 pemilih. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 3.691 TPS yang ada di 328 desa dan kelurahan di 20 kecamatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 di kantor KPU setempat pada Rabu sore. Dalam pleno ini disepakati jumlah DPS di Tuban sebanyak 950.281 pemilih. Rinciannya sebanyak 470.605 pemilih laki-laki dan 479.676 pemilih perempuan. Para pemilih tersebut tersebar di 3.691 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 328 desa dan kelurahan di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Sebelum ditetapkan, pihak KPU Tuban melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih dari data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 dari KPU Pusat. Coklit tersebut dilakukan oleh panitia pemutakhiran data pemilih secara door-to-door. Dari jumlah DP4 yang dilakukan coklit sebanyak 966.531 nama, disepakati jumlah DPS 950.281 pemilih. Penurunan jumlah pemilih ini terjadi karena beberapa faktor, mulai dari data ganda, pemilih meninggal dunia, menjadi TNI, Polri, hingga pindah domisili. Tetapkan sebanyak 950.281 pemilih atau dari 328 desa dan kelurahan. Untuk jumlah TPS-nya 3691. Untuk DP4-nya Pak Ketua, sebelum dilakukan verifikasi? Sebelum dilakukan pemutakhiran, itu DP4-nya sebanyak 966531. Jadi ada penurunan karena memang setelah dilakukan pemutakhiran oleh teman-teman panelis, ada yang kemudian TMS karena memang sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat lagi karena alih status atau ada kegandaan di kecamatan lain atau bahkan ada kegandaan di luar daerah. Sehingga itu kita TMS-kan. Selanjutnya DPS yang telah ditetapkan ini akan dipasang di tempat-tempat strategis. Sehingga jika ada warga yang belum masuk atau terjadi kesalahan pada elemen data, pemilih bisa segera menghubungi petugas pemilu di desa setempat. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban.